Halo semuanya, kembali lagi bersama Bobby di sini di game PC Keycard Shop, guys. Kemarin kita sudah buka supermarket dan lumayan laku, guys. Sekarang kita buka toko baru, yaitu menjual mainan kartu tanding, guys, yang bisa kalian koleksi kartunya, guys. Wow, seperti apa isi kartunya? Aku juga penasaran sih. Ini mirip kayak kartu Yu-Gi-Oh gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai, guys, gamenya. Terus kita berada di dalam, tempatnya sangat bagus, lebih bagus daripada yang sebelumnya pernah aku mainkan. Keren sih. Oke kan, bener kan, aku telah berhenti dari pekerjaanku dan sekarang aku membuka apa, toko kartu ini. Langsung aja kita mulai bisnisnya katanya ya. Oke, kita kasih nama apa? Ulik lagi lah, toko ulik lah, ulik shop, mantap. Confirm, open the pawn and stock up on card pack. Kita disuruh bikin stok. Wah, sama ya. Wah, bener modelannya sama, guys, sama, guys. Ini bisa di upgrade. Terus di sini kayaknya gudang deh, kayaknya sih gudang, kayaknya gudang sih bakal sama. Ini kasir juga sama sih kayak sebelumnya. Terus ada kasih satu shelf juga atau satu rak. Buka handphone, handphone caranya gimana? Buka pon, handphone, buka handphone gimana? Guys, emang orang ini punya handphone? Ini kayak handphone, bukan ini. Ini buat yang ATM gesek-gesek itu bukan sih, yang di tap-tap? Ini bukan sih? Buset, ada orang yang, kenapa? Buset, dia belum mandi, guys. Bang, masih tutup, bang. Aku masih belum tahu ini open pon. Open phone, open phone, open phone. Oh, itu tap, guys, tap tap. Ada di pojok kiri bawah ternyata. Oke, udah buka telepon. Ini apa lagi? Stock up. Stock up, stock order berarti ya. Kita punya $1000. Wow. Oh, wow. Ini gratis ya? Quantity 32 basic pack. Oh, ada level juga sama, guys. Untuk ini pilihannya ada aksesorisnya juga. Oke, ini buat level-levelnya. Wow, keren juga sih, macam-macam ya. Nah, bisa lah nanti aku cari tahu lah biar yang lebih bagus ini hias-hiasannya, aksesorisnya. Wih, bisa jual figur juga. Keren loh. Mantep juga. Ini jadi kayak beneran ngoleksi nggak sih, guys? Meskipun aku nggak pernah ngoleksi mainin Yu-Gi-Oh sih. Jadi aku pernah beli beberapa pack, cuman aku nggak bener-bener ngoleksi. Terlalu males untuk belinya dan nggak punya uang. Tapi ini jadi kayak, ya lumayan lah, kita bisa ngoleksi meskipun digital, guys. Oke, langsung beli berapa? Dua kah? Satu aja dulu kali ya. Satu kali ya, guys. Terus purchase, oke, seperti biasa kayak gitu. Ini close kali. Terus close phone, pick up di depan. Yap, seperti biasa. Pick up. Widih, keren gak tuh? Bang, bang, jangan maling, bang. Ini punya aku loh. Ambil. Masih tutup, bang lah. Belum buka, sabar lah, sabar. Nanti lah, nanti. Pulang dulu lah. Aduh, udah pernah gak sabaran. Ini udah pernah penasaran. Ini terus throw. Enggak. Salah, salah. Take, place, di. Bukan, gimana nih, guys? Aduh, kelamaan deh. Put item open book R. Put item hop. Ah, iya, iya, iya. Pas. Ya udah pas, guys. Terus set the item. Ini ke sini ya. Throw F atau place F kayaknya. Oh, langsung diklik juga bisa sih. Jangan lupa kasih harganya. Harga rata-ratanya 1,51 ya. Marketplace-nya, oh ini kita beli di 1,51. Harga pasarnya 2,57. Ya sudah, kita mau kasih berapa? Kita tambah 10% kah? Atau mau kayak kasih marketplace kah? Kita kasih 10% lah. Dibulatkan 3 oke lah ya. Oke lah 3. Terus kita tinggal open. Mantap, dan check out 5 barang yang akan dibeli sama orang. Nah, aduh ampun, ini tempat kita sederhana banget.
masih kecil. Taknya juga masih kayak satu dan cuman baru ada sedikit, guys. Ah, yaudahlah. Pencet ini. Ini kita bisa scan. Dapat uangnya. Terima kasih. Ini lebih enak di lock sih kataku daripada bisa nengok-nengok, guys. Aku pusing ngelihatnya. Kembalian satu ya. Ini berarti enggak deh. 1 2 dan 1 2. Kelebihan. Kelebihan. Aduh. Hold. Hold remove. Gimana remove? Ini. Cepetan. Nah, gitu. Terus giving. Hold. Bukan. Spasi. Ya. Aduh, ini susah nih. Kalau nengok-nengok, guys, kita lock aja kali ya. Kita lock kasir. Nah. Mana ini? Jadi kasir udah di-lock. Nggak bisa lah. Emang harus nengok-nengok, guys. Give, remove. Oh, ini. 11, buset. Kembali 11 dong. Terus pasti. Ya. Bisa. Bisa, guys. Buset. Borong, bang. Banyak banget. Nggak bisa di-hold. Oh, bisa di-hold, guys. Bisa di-hold. Mantap. Nah, gitu dong. Pakai kartu. Terus totalnya 42. Terus okay deh. Santai, guys. Kita belajar dulu ini. Santai. Kemana lagi? Ini nggak bisa kelok ini, nyebelin ini. Kenapa kita harus nengok-nengok? Kenapa nggak bisa langsung kayak yang tinggal tatap, diem di tempat gitulah. Oke, ada pelanggan selanjutnya. Berarti ini ada. Oke, ada waktunya di pojok kiri, guys. Di atas sana. Kayak biasa ya. Mantep. Kita dibilang kayaknya harganya adil. Oke, makasih. Kalau yang waktu itu aku buka toko itu bener-bener harganya aku sengaja tinggiin, guys. Sadis nggak sih? Kalau ini kita mainnya ya santai aja lah. Nggak usah buru-buru cepet-cepet uang lah. Kita nikmatin prosesnya lah, guys. Bisa dua tuh kayaknya. Ya, pas banget nih berdua. Apa yang belakang bakal kehabisan? Kayaknya kehabisan deh. Geleng-geleng dia, guys. Kehabisan ya? Iya bener. Aduh, sayang banget. Ya ampun, kasihan yang tadi nggak dapet, guys. Ya, aku jadi merasa bersedih, guys. Dia jadi nggak dapet, guys. Sip, makasih. Grab card pack. Waduh, ada tasnya juga. Tasnya aku lupa ini. Aku nggak lihat tuh. Ya, terus kita beli ini ya, stock order. Terus beli, mungkin aku akan beli 4 kali ya. 5 lah, 5. Tanggung, guys. Add to chart, langsung kita purchase. Uang kita banyak sih. Mau kita beli banyak juga nggak masalah. Tutup dulu. Sorry, bang, tutup, bang. Stok habis, bang. Oke. Ya sorry, bang, pengertian lah, stoknya habis lah, aku belum nyetok lagi. Oke, makasih. Ini dia, kita open lalu taruh di sini. Buset, ini nggak bisa cepet apa ya, nggak bisa langsung kayak ditaruh langsung bus gitu. Bus apaan? Bus kita buang. Nah, mantap. Buset, bener aku bukannya banyakan banget tuh. Harusnya kayak gini udahlah, gak usah banyak-banyak lah. Mantap, box dapet, ya kosong. Ini gak ada tempat sampah di dalam situ. Biar gampang, guys. Waduh. Ini taruh di atas, ini bisa. Gak bisa, buka atas. Oh, bisa dong di atas. Gue kira ini cuma atapnya loh. Oke lah. Kita buang, jangan lupa dibuang sampahnya depan sini. Siapa yang ngirim paket, harusnya ada kayak efek mobil-mobilnya gak sih, guys? Biar keren. Kayak tukang paketnya dateng, terus kayak ada pemberitahuan paket, kan itu keren ya. Oke. Ini bisa ditaruh di bawah sini atau buka? Kita buka ya. Kita place di sini aja. Soalnya punya kita ini. Take item. Terus kita buka. Terus open. Widih.
baru. Ini aku. Ini keren sih bentuknya nih. Ini cara ininya gimana nih? Klik kali ya. Ih, ini juga keren nih, baru-baru nih. Wah, ini juga lucu, guys. Kitsune. Wah, ini juga di bawahnya tuh ada. Wah, ini kita bisa tanding gak ya sama karakter yang ada di game ini? Kalau bisa tanding keren sih. Wah, ini jangan dijual sih. Aku nggak jual sih, nggak akan aku jual, guys. Yang berklip-klip kayak gitu itu di dunia asli yang berklip-klip gitu juga spesial, guys. Oh iya, buka, bang. Sorry bang. Ya ampun. Ya silakan, yang mau masuk. Aduh, lupa lagi, guys, tadi. Nih, taruh dulu dah. Kita ambil item, buka lagi. Jangan. Taruhnya gimana taruhnya? Put. Nah, kita layanin dulu lah. Oke, ready. Sip, berapa? Langsung kita udah yakin kan 18. Oke, cepet lah. Oke lah. Man lagi. Ya. Giliran tadi banyak yang ngintip-ngintip ya, guys. Giliran sekarang orangnya nggak ada. Ini ada 800. Ini kita bisa beli keranjang lagi. Oh, ini kita bisa punya koleksinya. Nah, kayak gitu. Mungkin aku akan koleksi dulu kali, guys. Untuk yang ke double baru aku jual-jualin sih. Oke, langsung aja. Buset, bagusnya diborong, guys. Berapa? 39. Oke, 39. Nanggung, Pak. 39 sih. Nanggung itu satu lagi lah. 5. Oke, 5. Good job. Nah, kan pada seneng kan pada ngeborong, guys. Kalau kasih harganya ya nggak jauh beda sama harga pasar sih, mereka seneng, guys. Lumayan juga cepet dapat uangnya. Lumara kan? Aku pengen buka satu, please lah, tahan lah. 1, 2, 3, kita buka. Mantap, soek lah, soek, kita soekin. Ini, wow, keren. Ini kerang nih. Ini udah kan? Eh, aku jadi inget lah, Mini Star itu ada loh di Pokemon loh. Nanomite ini juga ada loh, aku inget loh. Sisanya, waduh, dapet lagi, gila. Enjoy. Oke bang. Sorry bang. Kasihkan, pengen ya dapat yang bling juga ya kartunya ya. Oke, makanya beli dong. Borong lah. Jangan pelit lah. Ini kartunya asik loh. Salah satu package-nya isinya ada yang glowing. Ayo dong. Beli yang banyak dong. Jangan cuma satu lah. Biar kalian dapat yang glowing-glowingnya juga lah. Kita tanding nanti. Ih, kalau bisa tanding kayak keren sih. Nih, kalau bisa tanding keren sih. Nanti aku pengen tamatin sampai tanding sih. Ini sampai berapa level? Mungkin kayaknya levelnya unlimited sih. Cuma terbatas sama kayak ruangannya sampai gimana upgrade-nya, ya kan? Kayak yang kepada supermarket aja. Kita bisa mainin sepuas hati, mau sampai berapa banyak uangnya pun bebas, guys. Yang penting upgrade-nya udah maksimal. Ya udah, selesai. Ini apa? Ah. Lampu, guys, lampu. Berarti dari tadi lampunya mati dong, pantes. Ampun lah, kita jualan tanpa lampu itu, wah, kebangetan sih. Kebangetan itu. Apa nih? Ya ampun bang, gak diborong. Oke, semoga beruntung ya. Ini 19, waduh, 19 dong. Gede banget bang. Silahkan. Nah gitu, kurang banyak. Wah, 24. Ih, 16 lagi kembaliannya. Wah, dia temenan kayaknya. Eh, kelebihan 1. Sip. Nah, gitu dong. Ini baru favoritku. Diborong, guys. Mantap, ya. Eh. Nah, udah gitu pakainya pakai kartu yang kayak gininya. Nggak pakai cash, gitu. Ini kan memudahkan kita untuk langsung masukin uangnya, gitu. Wah.
Aduh. Ini jam tutup tokonya jam berapa ya? Aku juga nggak tahu, guys. Ambil nggak sih satu lagi? Aduh, kita soekin deh, kita soekin. Atau jangan? Cancel lah, nanti, sabar-sabar, itu ada yang beli. Yang beli dulu, tanganin lah. Ayo, ayo, sini kemari. Buset, nah. Oke bang, makasih udah dibeli banyak. Semoga dapat yang glowing-glowing lah. 7, oke 7 aku kasih nih, 5 6, 7 tuh. Sip. Ayo, ayo, cepet, cepet, cepet. Aku ingin buka satu kotak. Uang kita udah kembali lagi tuh jadi 1000, guys. Udah lumayan. Udah lumayan, berarti kita tinggal beli raknya juga masih ini sih, masih cukup buat 2 box lagi tuh. Iya sih, kalau beli rak. Nanti aku lihat-lihat deh, guys. Rak yang enak yang mana ya? Yang agak murah. Tapi mendingan beli yang mahal sekalian gak sih? Biar bisa langsung banyak kartu yang ditaruh. Oke, ini tinggal satu misi lagi, ambil ini, langsung kita buka di sini dan kita soekin, guys. Kita soek. Nah. Werbo, ini aku kurang suka sih, bentuknya aneh. Ini juga aku kurang suka sih. Ini udah. Oh, belum, guys. Awan, guys. Robot. Ini apa lagi? Cacing kah? Pebelut kah? Ini abang-abang ngagetin aja tiba-tiba di depan muka. Ya, bang, jangan beli dua lah. Ya ampun, beli dua doang. Pakai kantongnya gede lagi. 4, oke. 1, 2, 3, 4. Sip. Nah, ya ampun. Emang dikit? Enggak, itu masih banyak loh. Ya ampun, belinya cuma satu. Ya, enggak ada yang beli banyak. Nah, sekarang kita kasih play table, guys, katanya. Oke, exit counter. Buka ini. Di mana itu? Woi. Play table and put it in the shop. Ini bukan sih? Bukan. Di mana, guys? Renovik. Ini apa nih Renovik? Ini renovasi. Bukan. Ini ya? Bukan sih, play table. Manage event. Oh, ini buat if. Ya gimana nih? Nggak jadi. Oh, bisa. Ini 3 sifars. Oke, basic. Ini apa nih? Ini kayak harganya bisa naik atau turun ya. Oke, figur aksesoris juga nih ada detail-detail harganya. Kita bisa ngelihat harganya naik atau turun. Terus ini kali ya, gue rekrut apa lagi tuh? Beli playtable yang mana, guys? Playtable yang mana? Ini playtable. Oke, harganya 200. Biasanya beli satu ya? Bisa beli banyak, aku juga nggak tahu, guys. Ya udahlah, ini kita. Ya ampun, bang. Guys, masa sih? Ya, tadi awal-awal keren dah perasaan, sekarang kok jadi jelek. Ya ampun, apakah udah malam kali ya? Iya kali, udah malam. Open the box. Buset. Mainnya yang enak gimana ya? Di sini kali ya? Sini enak sih, menurut aku sih di sini enak, guys. Enter to next day, enter. 2-3 yang datang, check out 21. Lah. Guys, kenapa ini ada orang yang enggak? Ya namanya orang ya. Gak bisa dipuasin semuanya lah. 12 orang gak puas, guys, katanya, guys. Jadi di sini pendapatan kita 400, untuk beli barang-barang 300 dan upgrade 200. Berarti kita keuntungan minus 72, guys. Ampun, untungnya di mana ini? Hari kedua. Yang main di sini itu bayar gak sih sebenarnya?
Ini apa nih, ulik show format standar edit. Nah, gak ada ya ini adanya. Ini Nerby Store chart toko yang lain harganya 7, ini 7 berarti kita bisa, oh bisa ubah guys. 8 lah. 8 boleh lah. Oke. Terus biarin customer main di sini. Nah, ini masih tutup. Kita buka dulu. Ini beli lagi kali ya. Stok. Wih, ada yang baru nih. 64. Ini quantity 32. Ini 64 berarti ada lebih banyak ya. Iya. Ini bedanya lebih banyak, guys. Beli 5 lagi. Udah ada yang ngantri. Sabar. Ya ampun, satu. Aduh. Kenapa yang beli sekarang satu doang sih? Ih, nyebelin guys, lama-lama dah. Kenapa tiba-tiba jadi cuma satu? Itu ada banyak loh. Ya ampun guys, sekarang belinya mereka pada dikit-dikit. Tidak, gimana caranya aku dapat ngumpulin uang cepet deh? Apa aku kalah saing kah? Atau gimana? Aku dapat review jelek kah? Opa, ya ampun, beli satu uangnya dikembalian 17 dong, parah banget sih. Ada uang pas apa ya? Kan kelebihan kan? Paketku udah nyampe belum? Paketku mana ini? Guys, ampun. Ya ampun, aku lupa dong di order. Ah, gitu. Aduh. Ya cepet juga lah, enak nih, gak pakai waktu guys. Jangan dilempar, rusak nanti. Kita open to F dan kita taruh di sini. Sabar bang, aku lagi naruh dulu nih. Buset, banyak ternyata ya. Kita beli yang isinya jumbo guys. Semoga jadi awet nih. Meskipun kita masih cuman kayak yang basic doang, tapi lumayan lah pembelinya. Masih ada kah? Masih ada dong. Terus cara tahu kotaknya ini ada isinya gimana dong? Oh, itu di atasnya ada guys. Di atasnya ada nomor. Dua yang beli udah ngantri lagi. Ntar dulu. Ya kalau yang benar sih kalian urusin dulu yang antri guys, daripada nyusun-nyusun ginian. Oke, ini kita tutup dulu. Bisa ada 6. Nah, ini dia nih. Langsung kita ambil dan spasi kayak gitu dong, uang pas. Berarti bener tadi tuh karena dikit kayaknya. Ayalah, 3 dong. Udah. 2, 3. Ya, kelebihan 50. Alamak. 5. Oke. Main kah dia? Yes, main dong. Main di situ. Main. Musuhnya mana? Mau aku yang jadi musuh? Ya ampun, gak bisa main sama dia dong. Ya, berarti gak bisa dong. Key move. Berarti geser. Iya, dipindahin key move tuh. Ah, yaudahlah, kita bukain aja deh. Lah, sobek. Ini dia. Ini lumayan sih, keren sih. Ah, dapat yang itu juga. Wih, ini keren. Wih, buset, ini sangar sih. Oke, sisanya yang sama. Ih, banyak ini udah ya punya ya. Apa beda tipe kali ya, beda tipe. Kayaknya sih beda tipe, guys. Oke, 3. Hit. Berapa itu? 18. Ya, dia satu. Ampun, dia nggak ada uang kayaknya. Tapi itu uang yang gede loh, 17. Dia ngasih 20, cuma beli 3. Kembalian 17. Ih, yang kayak gini nih guys, yang nyebelin nih. Lah, kok banyak? Nah, gitu dong. Nah, bener-bener. Aduh, rusuh jadinya. Jadi kita taruh sini aja dulu.
Nah, terus kalau yang ada yang mau itu gimana caranya biar orang-orang pada main di sini, guys? Manage event. Possible next day effect. Ya udah. Standar mungkin kita kurangin kali, tapi segini harusnya udah sih. Nah, ada yang main juga akhirnya. Ya, tapi kita nggak bisa main, sayang banget. Lah, ini box aku siapa lagi nih yang ngacak-ngacak? Ampun dah. Kita select. Nah. Ih, sekarang udah nggak ada yang ini lagi lah, guys. Pun new sih, perasaan aku. Wah, ini yang emas nih, keren nih. Ya, nggak dapet. Ya ampun. Ya ampun, itu new tapi... Ya... Ya, oke lah. Dua. Dua, sip. Hah? Bener kan tadi dua? Aduh, kembaliannya kadang-kadang. Ini kecepatan banget sih ngecek. Sensitif, guys. Sensitif masalahnya. Dia kalah. Ayo lo, kalah lo. Bang, aku kasih tahu bang, kartu dia tuh ada yang kayak gini-gini nih. Gini-gini-gini. Lah, keren lah. Wah, guys, siapa yang menang nih? Entahlah. Ini 10 customer main ya. Berarti mungkin kita harus tambahin meja lagi kali ya. Harganya mahal sih, 200, guys. Terus ini penyunggung yang lainnya kemana? Kok tumben? Sepi. Kemana kalian? Ampun, tumben dunia ini sepi, guys. Mana tadi box aku? Ya udahlah, kita buka ini. Kita swaggen lah. Sip. Nah, nggak bagus. Oke, ini bagus. Tapi kok cuma dua ya? Kok beda ya? Masih mahalan yang ini loh. Yang tadi kenapa ya? Rarity-nya kurang kali. Udah sama-sama glowing, guys. Kayaknya rarity-nya deh, rarity monsternya atau kekuatan monster juga ngaruh sih. Dah. Satu orang lagi nungguin. Yaudah, kita beli lagi deh mejanya. Biar makin banyak yang main. Meja atau ini ya? Small metal rack. Single side shelf, aku kurang suka sih yang ini, guys. Small personal self atau ini 400 untuk level 8 ya, kita baru level 3. Warehouse berarti itu buat gudang ya. Ya ini buat gudang kayaknya. Meja atau rak ya. Personal self, single style self, small cabinet, personal itu buat sendiri kali. Ini apa nih? Auto send. Card table 400. Beli nggak ya? Ini cobain. Self to store your personal item. Store up 3 item of your item. Its compartment has volume of 48. Coba ya. Jangan dulu lah. Small cabinet. Ini buat apa nih? Put item on self to sell them to your customer. Store up 3 type of item. Bagusan yang mana ya? Yap, coba ini satu, terus aku beli meja ini satu, sip. Lah, udah ada yang beli lagi. Berapa? 3. Oke. Sip, 2 doang. Silakan. Oke. Mau apa? 3, 2. Gitu dong. Kembaliannya enak. Nih kita buka. Main situ deh tuh, main deh tuh. Ini apa lagi gede banget. Ini raknya ini. Sip. Kita move di sini aja, samain. Nah. Dan sekarang kita saatnya ambil ini dan buka. Lalu taruh semuanya di sini, guys. Oke, guys, box-boxnya udah aku taruh, sekarang tinggal kita ladenin aja nih yang beli-beli nih. Kembaliannya 8 nih. Yang kayak gini nih nyembelin, guys.
kena, untung bisa ditahan, tapi kok pas ditahan gitu tapi bisa itulah enggaknya ya. Patua, patua, sip. Ayo kamu mau apa? Oke segini gak apa lah, 12 sip. Pakai kartu ini cepet lah. Sip, main lah, main dulu lah. Aduh sayang sekali orang yang gak ada. Kita keluar, ambil ini. Ya ampun ditebalikin siapa-siapa. Kita buka lagi, ini dia. Kita swagen lah. Aduh, dikit lagi, aduh. Oke, buang, buang. Ada yang bagus gak, ada yang bagus gak, ada yang bagus gak. Ah, sayang sekali. Kita ambil lagi, kita swagen. Waduh, malam. Ini Robby, ini aku demen sih karakter yang ini guys. Meskipun bentukannya kayak cacing, tapi itu aku kayaknya demen dah. Ah, sayang sekali, nggak ada yang bagus. Wah, lampu cuy, pants kok gelap. Ampun, aku suka lupa buat nyalain lampunya, parah ya. Ini tukang jualan niat apa enggak sih? Lampu nggak ada nyalain. Fireplace, oke lah. Lama, aduh dusnya hilang, ini ternyata aku yang nendang-nendang guys. Oke, 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 ayo dong, ayo dong, ayo dong, cepat, 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 cepat. Wow, gini dong kali-kali. Ini baru bikin aku seneng. Berapa? 3, oke, 1, 2, 3. Sip. Ada yang langsung main. Kita sobek lagi. Mantap. Swag, swag, swag. Ini apa? Wah. Sespesial itu kah? Bentukannya ini full tanpa ada pinggir-pinggirannya, langsung harganya mahal 55. Saya tanpa ada pembatas langsung 55 dong. Ah, mungkin iya yang modelannya karakternya sama, itu ada bedanya di dari desain gambarnya ya. Ada yang full, ada yang emas, ada yang bronze, mungkin ada yang silver, ada yang glowing, ada yang manik-manik juga. Oke. Oke. Wow, banyak coy, banyak. Harga buku kita udah mahal itu kayaknya. 14. Oke, 14. Kembaliannya 14 ya. Nyebelin banget kamu ini. Dia lagi nungguin satu pemain, guys. Dan aku lagi nungguin satu pembeli, ini selesai. Oke. Berarti bentar lagi kita tutup dan kita selesai. Sip. Oh, oke deh, ini selesai guys. Oke guys, kita sudahi dulu video sampai di sini dan jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Terima kasih juga buat kalian sudah berkunjung dan support. Salam dari Obi, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.